juga dilibatkan nih sama Kirana. Gimana nih Mbak Mayang? Ya justru kalau saya melihat si album Masterpiece Melly Goeslaw ini sangat-sangat spesial ya. Tidak hanya pertemanan mama-mama antara saya dan Melly, tapi juga ada ibu dan anak sama-sama berkreativitas di album ini. Semisal Melly dengan AB karena dia mau apa, dia menjadi arranger di lagunya Gantung yang dibawakan Kiran, which is Kiran itu anaknya aku gitu. Jadi variatifnya banyak sekali ya, seperti yang tadi saya juga udah pernah bilang, tadi saya juga bilang juga bahwa ada Arsi sama Rafathar itu apa boleh dibilang di album ini tuh ada lintas generasi yang luar biasa lah, dari yang senior sampai yang junior. Ini bisa banget nyatu di album ini, tapi meskipun junior, mereka itu hitsnya lebih dari yang senior. Gitu. Jadi kalau saya melihat di sini tuh ada message yang pengen saya sampaikan bahwa musik itu tidak terpaku dengan hanya kepada orang yang terbiasa menjadi penyanyi. Justru dengan saya menggait Rafathar dengan Arsi, saya ingin menyuguhkan bahwa musik itu bisa dinikmati oleh siapa aja, terutama anak-anak yang saya merasa kehilangan penyanyi anak-anak seusia Arsi dan Rafathar yang industri musik Indonesia. Okay. Itu aja. Kalau untuk kayak di usianya Kiran kan banyak ya sekarang generasi yang maksudnya bukan lagi milenial ya, kamu apa ya, milenial, Gen Z ya, udah mulai banyak bermunculan juga gitu, yang rasanya kayak sekarang pun kayak Kiran muncul gitu ya, mudah-mudahan bisa diterima juga oleh masyarakat. Leh, tapi Kiran sendiri sampai akhirnya bisa olah vokal, nyanyi, sempet memang disuruh sama tema yang, atau memang kemauan anaknya? Gimana Kiran? Kiran? Support dari papa sendiri gimana ketika akhirnya kamu punya, ini kan single ya baru gitu, supportnya seperti apa nih? Support banget, itu number one fan-nya mama sama Kira. Dia pasti nonton YouTube, ada MSK Production ya. Apa yang pertama dilontarkan oleh papa ketika Kiran tuh terjun di dunia musik, mengikuti jejak mama? Mungkin sih kalau untuk dia merasa juga nyaman karena ini kan ya masih seputaran ketek mama aja sih gitu ya. Dia masih belum confidence untuk yang gimana, dan ini pun juga kayak salah satu ajang dimana aku tuh membawa dia, mengajarkan dia di bidang musik paling tidak di rules yang benar. Bukan berarti apa yang sudah dilakukan oleh senior-seniornya atau teman-temannya yang lain tidak benar, bukan. Saya hanya kepengen benar-benar mengedukasi ke dianya aja gitu, bahwa berkesenian itu cucutnya harus seperti ini, dan jalannya tuh ada seperti ini, ada kendala seperti ini, banyak pelajaran yang which is itu saya pikir nggak ada sekolahnya. Yeah. Gitu. Jadi harusnya dia merasa beruntung gitu, karena yang mengajarkan dia tuh orang tuanya langsung gitu. Sebenarnya kerjasama dengan Melly Kiran tuh nggak baru sekarang. Dulu dia pernah dibuatin, kita tuh, saya menjadi eksekutif produser juga di sana, bikin album. Kiran nyanyi juga ya, bukan album ya Kiran, single juga yang buat itu Mas Anto musiknya, dibikin video clip juga. Waktu itu kamu umur berapa ya? Belum ke publish karena udah terlalu publishnya di mana kita mau. Iya, sudahlah ya, nanti aku Mbak. Tapi mengajarin juga anak ya sih untuk udah, seperti ya, apa? Saya nggak pernah nge-force dia lah ya, saya selalu membebaskan dia. Benar kan mama membebaskan kamu? Saya nggak pernah strict yang ke dia juga, kamu harus jadi penyanyi, kamu harus jadi apa? Enggak, saya nggak bebasin dia lah. Makanya pada saat saya bilang saya punya project ini, saya ajak dia terlibat di album ini, ya dia senang, apalagi dia pikir itu lagunya Tante Melly, which is dia juga bukan baru pertama kali juga kerja sama. Waktu itu pertama banget dia kerja sama sama Melly, malah justru lagunya ciptaan saya yang bikin musiknya itu Mas Anto. Berarti kan udah ketemu juga sama Melly. Dia umur 7 tahun atau 8 tahun pada saat itu. Okay. Jadi ya, dia udah ngerasa ya nyaman aja. Oke. Okay. Mama, ini kenapa? Ini jadi penerus nih. Seperti apa nih jadi penerus, punya penerus penyanyi? Itu sih kayaknya hadiah terindah untuk seorang orang tua gitu ya, kalau dia melakukan sesuatu gitu. Ya karena kan saya menganggap separuh hidup saya adalah seniman gitu. Dan keluarga saya adalah kan turun-turunannya juga adalah seniman. Begitu itu datang di anak saya gitu, keturunan saya, itu otomatis saya juga akan happy banget lah gitu.
tapi sekali lagi zaman sekarang kan memang nggak bisa dipaksain ya, nggak bisa maksa itu anak kan udah bisa dengan pilihannya masing-masing. Begitu dia mau ya buat saya ya thanks God banget. Tapi kita sendiri tahu sih dulu mama menyanyi di Perhitungkan, Diva juga. Nah Kira di mata Kira sendiri mama. Mama tuh sosok seperti apa sih? Seniman seperti apa sih? Tahu nggak dulu lagu-lagu mama yang di mama nggak denger deh. Biar kamu nggak takut. Nah ini takutnya dipelototin kan jadi nggak jawab ya. Dulu aku ingetnya mama itu penyanyi bondol, rambutnya pendek, mungkin pakai glitter ya rambutnya. Iya pas lagi konser. Sering lihat video ini, masih muda, mirip gue. Gue mirip aku. Aku siapa? Iya ya, jadi dia itu pernah, ya waktu dia kecil gitu ngelihat saya nyanyi. Nyanyi gitu-gitu, jadi mulai start dia mengenal gadget tuh mungkin kamu berapa ya, 4 atau 5 tahun atau 6 tahun lah gitu. Terus pas mungkin ya apa, susternya dia gitu ngasih tahu neninya dia tuh ini mama penyanyi gitu, dia lihat dia sampai pernah datang, mama kenapa mama ditampar, kan ada satu adegan video yang saya tuh yang lagunya hits banget itu, nanti ada lagi. Ada lagi mama kenapa mama ditampar, dia nangis gitu. Itu dulu nggak jelasin. Mama yang kedekatan anak sama mama tuh seperti apa sih, anak Kiran sendiri tuh kedekatannya sering curhat nggak sih, dalam arti dari segi nyanyi, dari segi pribadi juga sering curhat nggak sih mbak? Kalau saya sih berusaha ya gimana ya, anak satu-satu di rumah kita cuma bertiga, kalau nggak ketemu papanya berarti ketemu mamanya. Jadi gimana kita kalau nggak akrab, nggak mungkin banget sih. Bestie. Gitu aja sih. Ya saya bersyukur aja lah. Rasanya sih semua orang tua pasti menginginkan ada bonding yang oke dengan anak ya. Kalau untuk saya sendiri sih saya cukup bersyukur gitu. Maksudnya saya dengan anak saya Kiran ya bisa nggak cuma dengan suara bapaknya dia juga. Maksudnya kita bertiga tuh bisa. Mohon maaf meneruskan Mbak Mayang dengan Kiran sendiri, akhirnya suatu kebanggaan. Akan ada project baru lagi nggak untuk lagu buat Kiran? Gimana nanti, yang penting masterpiece dulu aja ya. Cintailah musik-musik Indonesia. Oke?